Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Asyahra Studio Channel, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuka blokiran dana BPUM 1,2 juta rupiah khusus untuk nasabah PNM Mekar serta bagaimana cara mencairkannya. Namun sebelum ke pembahasannya, khususnya buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tip-tip terkini dari kami secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah termasuk BPUM dan bansos-bansos lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, saya doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan langsung saja kita ke informasinya rekan-rekan semua. Baik rekan-rekan sosial semuanya, kita kembali ke pokok pembahasan kita kali ini, yaitu tentang cara buka blokiran BPUM UMKM 1,2 juta rupiah dan cara mencairkannya khusus untuk kalian nasabah PNM Mekar Bank BNI. Jadi teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian nasabah PNM Mekar Bank BNI, di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian tipsnya ya, bagaimana cara buka blokiran dana BPUM 1,2 juta rupiah dan cara mencairkannya supaya kalian tidak bolak-balik ke Bank BNI. Secara kita tahu Bank BNI itu biasanya jaraknya jauh-jauh ya. Selain itu, Bank BNI biasanya hanya menerima pembukaan blokiran 50 orang saja seharinya nih teman-teman, perlu kalian ingat. Jadi teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun anggaran sebelumnya untuk BPUM UMKM sebesar 2,4 juta rupiah, khusus nasabah PNM Mekar Bank BNI semuanya diurus oleh PNM Mekar sendiri ya. Mulai dari pendaftaran BPUM, kemudian pembukaan blokiran dana, kemudian sampai ke pencairan dana tersebut. Dan teman-teman nasabah PNM Mekar Bank BNI tinggal menunggu informasinya saja dari PNM Mekar sendiri. Dan di tahun 2021 ini, nasabah PNM Mekar kembali mendapatkan bantuan BPUM sebesar 1,2 juta rupiah. Namun bedanya, untuk nasabah PNM Mekar harus mengurus semua sendiri ya, mulai dari pembukaan blokiran dana hingga mencairkan dana tersebut. Karena pihak PNM Mekar sudah tidak ada sangkut pautnya dengan BPUM tahun 2021 ini. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran BPUM 1,2 juta rupiah tahun 2021 khusus untuk PNM Mekar. Yang pertama, untuk bantuan tambahan BPUM 1,2 juta PNM Mekar bukan sebagai lembaga pengusul sehingga tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua, semua proses diserahkan ke nasabah dan Bank BNI tanpa melibatkan PNM. Kemudian yang ketiga, semua pertanyaan dapat diajukan langsung ke Dinas Koperasi atau Bank BNI. Teman-teman semuanya, akhir-akhir ini beredar banyak sekali di media sosial ya, mengenai pemberitahuan untuk pembukaan blokir otomatis mulai tanggal 22 April 2021. Apakah itu benar teman-teman semuanya? Jadi teman-teman semuanya, kalau kalian mendapatkan pesan seperti ini ya, jangan langsung percaya, karena pihak Bank BNI sendiri sampai saat ini belum pernah mengeluarkan surat ini secara resmi. Dan memang tanggal 16 April hari Jumat kemarin tidak ada penyerahan nomor antrian, namun di tanggal 19 April hari Senin ini sudah kembali didistribusikan untuk nomor antrian pembukaan blokiran. Dengan kata lain, pemberitahuan mengenai pembukaan blokiran serentak tanggal 22 April itu tidak benar ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semuanya, khususnya buat kalian nasabah PNM Mekar, jika kalian sudah cek mutasi rekening kalian dan sudah masuk saldo 1,2 juta rupiah dari BPUM, hal yang harus kalian lakukan yang pertama adalah segera datang ke Bank BNI di hari kerja tentunya ya teman-teman, karena bank itu akan buka hari Senin sampai hari Jumat. Kalian bebas memilih hari apa ya.
Dan saran dari saya, datanglah lebih pagi ya, supaya mendapatkan antrian tidak begitu banyak. Mengingat biasanya untuk pembukaan blokiran di Bank BNI hanya dibatasi sebanyak 50 orang saja. Dan pastikan kalian sudah menyiapkan dokumen asli dan fotokopi untuk syarat pencairannya ya, seperti EKTP ya, kemudian buku tabungan, kemudian kartu iuran PNM, selanjutnya kartu debit atau ATM Mekar, dan selanjutnya adalah kartu keluarga. Jadi semuanya kalian siapkan, baik itu aslinya dan fotokopinya. Dan jika kalian sudah sampai Bank BNI, kalian bisa bicara dengan satpamnya atau security-nya bahwa kalian akan membuka blokiran BPUM UMKM ya untuk tahun 2021 ini. Dan jika security-nya bilang tentang PNM Mekar, kalian bilang bahwa PNM Mekar tidak ada sangkut pautnya lagi dengan BPUM tahun ini. Karena di tahun 2021 ini BPUM semuanya urusannya langsung dengan pemerintah. Kalian bilang begitu saja. Setelah itu kalian biasanya akan diberikan nomor antrian ya, dan kalian tinggal menunggu panggilan dari teller. Dan nanti kalau ditanya sama tellernya, kalian bilang saja akan membuka blokiran BPUM tahun 2021 ini, dan kalian serahkan juga untuk syarat-syaratnya ya, seperti dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi. Dan nantinya akan diperiksa ya untuk kelengkapan syarat-syarat yang tadi untuk dokumen-dokumen kalian. Setelah itu akan di print out untuk buku rekening kalian. Dan setelah kalian dipastikan menerima BPUM 1,2 juta rupiah tersebut, kalian akan diberikan form ya untuk mengisi data-data diri kalian. Dan setelah itu kalian disuruh untuk mengisi surat pernyataan penerima bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro ya, kalian isi saja. Dan tip buat kalian, jika ditanya sama teller apakah form tersebut mau dibawa pulang atau tidak, kalian bilang saja mau langsung diisi ya, supaya kalian tidak bolak-balik ke bank. Dan yang terakhir, kalian juga akan disuruh mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Dan semua form ini disediakan oleh Bank BNI, teman-teman. Dan setelah diperiksa oleh teller dokumen serta data-data kalian sesuai, maka akan dilakukan pembukaan blokir. Dan nantinya kalian bisa mencairkan dana tersebut di mesin ATM. Dan perlu kalian ketahui, setelah pembukaan blokiran, biasanya dana tersebut akan masuk antara 1-3 hari. Dan khusus buat kalian nasabah PNM yang belum memiliki kartu ATM Mekar, dapat melakukan penarikan di teller ya. Tentunya kalian bicara dulu sama tellernya kapan bisa mencairkan dana tersebut, apa bisa langsung atau menunggu. Baik rekan-rekan sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.